Peranan kita dalam komuniti kita ni sangat besar, okay? Terutama sekali pada mereka yang sedang dilanda masalah, dilanda tekanan dalam hidup. Jadi untuk mereka yang berada dalam tekanan, dalam masalah, diorang sebenarnya berharap sangat macam ada orang reach out to them. Dan seandainya kalau, bayangkan kalau tak ada orang reach out pada dia dan dia pun tak tahu macam mana nak reach out pada orang, itu kan lebih satu keadaan yang paling menyedihkan. So why not from today onwards being somebody yang macam bertindak balas dengan keadaan sebenarnya. Kalau kita biasa tengok kawan kita, dia selalu jogging-jogging kat laman ni kan, tiba-tiba dia tak ada sehari, dua hari, tiga hari, juga macam babe, you okay tak? Telefon dia ke, message dia ke. Sama juga macam di media sosial pun sama. Kalau kita tengok kawan kita aktif sangat di media sosial, orangnya periang, tapi satu waktu dia diam je. Ataupun posting dia tu banyak cerita, banyak quote-quote yang sedih-sedih ke apa ke. Tak payah tunggu lama kan, sebab kau pun kenal dia, kau berkawan dengan dia. Message je, DM ke apa ke, babe, you okay ke? You nak cakap dengan I ke? Any random thoughts to share with me ke? Sebenarnya act yang macam tu akan membawa masalah yang besar pada orang yang mengalami masalah-masalah. Sebab kadang-kadang dia, kalau you tak boleh tolong selesaikan masalah dia, tapi kehadiran you akan meringankan bebanan. Dia rasa macam ada support.